Masyarakat setempat memanfaatkan program ibadah korban dengan menjadikannya peluang mengukuhkan hubungan silaturahim sesama umat, terutamanya dalam kalangan Qariah setempat. Menurut Pengerusi Persatuan Penduduk Taman Bangi Perdana, Datuk Muhammad Zaidi Muhammad Noh, selain meneruskan amalan ibadah korban, penduduk setempat dapat bekerjasama sekaligus mengeratkan hubungan silaturahim yang sedia terjalin, juga menyemai sikap tolong-menolong antara ahli Qariah. Ada yang berkorban dan ada yang tidak berkorban. Tapi yang tidak berkorban mereka sama-sama datang ke sini untuk gotong royong. Ya, menyembelih, gotong royong untuk melapah, gotong royong untuk mengagihkan, ya. Dan paling tidak pun datang untuk makan dan juga mengambil bahagian masing-masing. Jadi di situ kita melihat eratnya hubungan silaturahim antara penduduk. Mereka ini bekerjasama tanpa mengira mereka ini berkorban ataupun tidak. Yang pentingnya mereka melibatkan diri dalam acara ibadat korban ini. Bagi Pengerusi Surau Bangi Perdana Profesor Madya Dr. Muhammad Adri Muhammad Zain, dalam penganjuran majlis korban sebegini, satu bentuk kesedaran yang dapat dilihat dalam kalangan perkara ahli Qariah Surau yang menyertainya. Ilmu bagaimana masyarakat Bangi Perdana khususnya didedahkan. Mungkin di surau kita, diberi pendedahan kepada jemaah tentang kepentingan ibadat korban, dan kita tengok sekarang pun ramai daripada kalangan masyarakat kita kesedaran tinggi tentang agama Islam, untuk mereka untuk menghayati agama Islam itu sendiri, ditambah dengan program-program di Bangi Perdana dengan majlis keilmuan. That's why saya nampak itu antara punca peningkatan lah. Untuk sambutan ibadah korban pada tahun ini, Surau Bangi Perdana menyembelih 17 ekor lembu dan 9 ekor kambing yang diagihkan kepada penduduk setempat.